Oke, Mas Brur, kembali lagi dengan channel Karya di Medira. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan spirometer Connect ya, SP100 ya. Nah, ini alatnya. Ya. Ini spirometer ini berfungsi untuk mengetahui gangguan paru-paru ya. Bisa juga untuk menilai kinerja paru dengan mengukur beberapa banyak udara yang seseorang hirup ya. Beberapa banyak yang dibuang dan beberapa banyak cepat prosesnya berlangsung ya. Oke. Kita langsung saja ke pemakaiannya ya. Nah, kita sambungkan dulu ini kabel powernya. Nah, ini di sini. Oke. Kemudian ini kita colokin ke saluran listrik ya. Dan kemudian pasiennya yang akan diperiksa berdiri di sini ya. Duduk tegak ya. Duduk tegak ya. Nah, ini alat ini sangat diperlukan sekali para dokter-dokter spesialis paru ya, sobat-sobat ya. Ya. Kemudian pasang mood piece. Ya. Pasang mood piece-nya. Nah, ini transducer-nya ya. Nah, ini transducer-nya kita pasang ini. Kita colokin ke sini. Nah, sini nih. Nah, ini colokin ke sini ya, kalau udah ya. Kemudian kita pasang mood piece-nya ini. Ya. Nah, ini. Ini kita pasang. Nah, kayak gini. Ya, guys. Nah. Kayak gini dimasukkan ininya. Rebreathing filternya ini dimasukin ke sini. Ya. Nah, ini yang bagian ke mulut pasien ini ya. Sobat-sobat ya. Nah, pasien di sini duduk tegang. Pasien duduk tegak di sini. Nah, kemudian ini kita masukin ke mulut pasien ya. Kita masukin ke mulut pasien. Nah, kayak gini. Oke. Nah, hirup dulu. Hirup. Ya, hirup dulu terus keluarin. Nah, relax, santai ya. Hirup dulu. Nah, terus keluarin ya. Nah, kemudian kita pasang ininya. Pasang kertasnya. Kertas printernya ini ya. Oke. Nah, ini di sini. Ini kertas printernya di sini ya, guys ya. Nah, ini jangan lupa nih masukin. Kita masukin ke sini ya, guys ya. Oke. Kemudian kita tutup kembali. Nah. Terus kemudian pasiennya nih suruh tarik nafas dalam-dalam dan tahan nafas selama beberapa detik ya. Tarik nafas, kemudian tahan nafas beberapa detik dulu ya. Nah, terus hembuskan nafas
sekuat mungkin ke dalam. Nih, hembuskan nafas sekuat mungkin ke dalam. Nah, ini motifnya ini ya. Ke dalam motifnya ini ya. Nah, kayak gini. Ya, hembus, tarik nafas dalam-dalam sekuat mungkin. Ya. Nah. Apaan sih lu, ah? Gimana? Ya. Tuh. Kalau udah selamat. Kapasitas paru ini tergantung dari usia dan jenis kelamin ya. Terus juga kegiatan sehari-hari ya, misalnya atlet itu kapasitas total paru-paru itu sangat tinggi karena melakukan aktivitas full ya, powerful gitu ya. Dan juga untuk lansia dan dewasa ini ya, ini pengukuran kapasitas total paru-paru ini normal dewasa yaitu kurang lebih 5800 mili ya. Ya, kemudian untuk wanita untuk wanita ini untuk wanita untuk wanita ini kapasitas total paru-parunya ini 3,1 liter dan kemudian kapasitas pria dewasa yaitu 4,8 liter ya guys ya. Oke, kalau sudah ini ya. Oh ya, ini bagian on off nya kita nyalain dan kemudian ini menunya. Nah, ini di layar akan muncul ya. Kemudian ini tombol back ini untuk kembali. Dan ini adalah untuk mengeprint ya. Nah, ini tombol-tombol ini adalah untuk mengalihkan layar ke kiri dan ke kanan. Nah, ini ke atas dan ke bawah. Ya. Kemudian kita setting dulu ini data pasien, umur, jenis kelamin ya, tinggi badan, berat badan ya. Kemudian kita pencet yang ini. Terus kalau udah muncul angka kosong, kita simpen ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Cara menggunakan spirometer connect SP100 ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya sobat-sobat ya. Salam dari Binjai. Oke. Sip.